Jadi maaf ganggu waktunya. Saya Raja Hari Kusmanegara. Saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok 7 dari kelas 11A dari sekolah SMA 9 Kota Tangerang. Di sini saya pengen mewawancarai Ibu tentang usaha yang Ibu lakukan seperti itu. Pertama-tama bisa Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Erlina Suti. Saya selaku UMKM ya, pemrajin dari Perca. Kain Perca ya? Iya. Awalnya sih saya tadinya bikin-bikin bros, bandu-bandu gitu, tapi karena ada permintaan untuk bikin taplak, bikin apa sarung bantal, akhirnya saya coba itu untuk apa membuat yang lain dari, membuat requestan dari para pelanggan gitu ya Bu. Yang awalnya Bu cuma niatnya buat bros, akhirnya karena banyak permintaan tentang membuat taplak meja dan lainnya, Ibu membuatnya juga untuk perkembangan. Untuk kira-kira modal awalnya itu Ibu habisin berapa ya? Kebetulan kan saya memanfaatkan dari tadinya saya bikin kerudung juga, bikin masker. Jadi modalnya memang kan kecil karena bahan itu bahan sisa. Bahan sisa yang ya, ada aja gitu. Iya, yang ada. Tapi karena permintaannya lumayan banyak, akhirnya saya beli. Akhirnya harus. Iya, harus beli perca karena ini perca bukan bahan bekas ya, ya tapi bahan sisa. Yang masih bagus. Iya, yang layak lah. Nah. Itu juga kita potong-potong dulu, kita pilih-pilih motifnya gitu. Akhirnya saya tuh beli sekarang. Beli supaya bahannya itu ada. Ada, iya. Soalnya karena permintaan dan makin banyak. Iya, lumayan. Jadi harus ada modal yang besar ya, Pak. Betul. Itu kira-kira keuntungan Ibu selama ini kira-kira berapa, Ibu? Kalau keuntungan sih, memang sih naik turun ya. Tergantung permintaan juga. Tapi kalau saya hitung itu kurang lebih ya 60% itu dari itu dari, kita bisa dapat dari modal gitu ya. Aku besar dari modal itu untung. Iya. Wah, berarti besar juga ya. Iya, lumayan. Cuma kan memang perlu ketelatenan karena perca itu apa sambung menyambung jahitannya itu lumayan rumit. Iya, gitu makanya harganya tuh agak lumayan tinggi. Ya, karena tingkat kesulitannya juga lumayan. Untuk ketelitian yang tinggi juga gitu ya. Kalau menurut Ibu, peluang dari usaha-usaha seperti ini itu bagaimana ya, Bu? Sebenarnya sih lumayan bagus ya. Cuma kan kita pangsa pasarnya juga di sini agak susah ya. Mulai menurun. Iya, karena juga kemarin pandemi itu juga mulai. Tadinya saya juga bikin souvenir untuk pernikahan. Nah, selama pandemi kan nggak ada pesta. Ada pernikahan gitu ya. Akhirnya benar-benar ini. Jadi mulai agak menurun. Iya. Tapi peluangnya masih ada, masih bisa. Sama. Untuk Ibu kira-kira ada pemasarannya gitu tidak, Bu? Ada. Pemasaran saya lewat IG, Facebook, sama kebetulan bikin di Shopee juga. Oh, jadi Ibu juga buka toko online di Shopee gitu ya. Supaya usahanya makin menyebar semuanya. Jadi penghasilannya bisa lebih tinggi juga. Ya, lumayan. Oke, Bu. Kayaknya itu saja dari kami pertanyaannya. Terima kasih, Bu, karena udah mau kami wawancarai, udah kami repotin gitu ya. Ya udah. Saya pamit ya, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Let's celebrate.